Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Bunda Lina. Sebelumnya, saya mau sapa-sapa dulu nih. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan bagi yang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin. Di video Bunda kali ini, Bunda akan membuat resep sate goreng dari ikan tongkol yang pastinya lezat dan enak banget loh. Oh ya, bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi teman-teman lama, terima kasih karena selalu stay di channel saya. Oke ya teman-teman, kita lanjut yuk ke proses pembuatannya. Untuk bahan-bahannya sudah tertera di atas ya. Dan lebih jelasnya lagi, bisa teman-teman lihat pada kolom deskripsi ya. Pertama-tama saya mau blender bumbunya dulu ya. Blender bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, lengkuas, dan lombok keriting ya. Jangan lupa tambahkan sedikit air agar cepat halus bumbunya. Selanjutnya, ambil ikan tongkol, lalu tambahkan garam secukupnya saja ya. Sedikit perasan jeruk nipis dan kaldu jamur secukupnya. Kemudian dibolak-balik seperti ini agar jeruk nipis, garam, dan kaldu jamur tercampur rata ya. Nah, selanjutnya saya akan sangrai kacangnya dulu ya. Ini kacangnya saya goreng tidak pakai minyak ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai minyak, terserah teman-teman ya. Nah, selanjutnya tuang minyak dan ikannya akan saya goreng setengah matang ya. Gorengnya dengan api kecil saja ya. Nah, teman-teman, ini bagian bawah ikannya sudah masak ya. Lanjut, saya akan balik dulu ikannya. Nah, kalau ikannya sudah kecoklatan seperti ini, sudah masak ya, teman-teman. Saya angkat dulu ikannya. Nah, lanjut, saya mau blender kacangnya dulu ya, teman-teman. Saya blender sampai halus ya. Kemudian tuang kacangnya ke dalam mangkuk kecil seperti ini ya. Selanjutnya tuang air asam jawa ke dalam mangkuk yang berisi kacang. Secukupnya saja ya. Tambahkan air putih secukupnya. Lalu diaduk agar kacangnya tidak menggumpal.
Kemudian tambahkan 1/2 bungkus santan kara, lalu diaduk lagi ya, agar tidak menggumpal. Selanjutnya, panaskan wajan. Lalu saya akan masak bumbunya ya. Ini bumbunya tadi karena saya pakai air, makanya saya akan keringkan dulu bumbunya sampai sedikit mengering ya. Setelah bumbunya sudah kering seperti ini, lalu tuang minyak ya, secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian masukkan tomat, daun jeruk, daun salam, kunyit bubuk, lada bubuk, 1 sendok teh garam halus, 1 batang serai. Kemudian tuang kacang tanah yang sudah dicampur dengan santan dan asam jawa tadi ya. Lalu diaduk lagi. Tambahkan lagi gula merah secukupnya. 1 sendok makan gula pasir. Kecap manis secukupnya. 1/2 sendok teh kaldu jamur. Dan air putih secukupnya. Secukupnya saja ya, teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur rata ya. Nah, selanjutnya masukkan ikan yang sudah digoreng tadi, lalu diaduk bersamaan dengan bumbunya ya. Aduk sampai kuahnya benar-benar mengental ya. Lalu diangkat. Ini ya teman-teman, sudah masak sate goreng ikan tongkolnya ya. Kemudian saya akan tuang ke piring. Wajib dicoba nih teman-teman, cocok banget untuk menu makan siang bareng keluarga tercinta di rumah. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video Bunda Lina selanjutnya ya. See you, dadah, bye-bye.